Baiklah, pencinta One Pride, ini adalah ranking fight di kelas lightweight 70,3 kg. Langsung saja kami perkenalkan kembali kedua fighters yang sudah berada di atas oktagon pada malam hari ini. Fighters di sudut biru, kelahiran asli kota Cianjur, 30 tahun, 175 cm, dengan disiplin bela diri Muay Thai. From White Tiger Indonesia, Bandung, this is Dimas Bimo. Sementara sang lawan di sudut merah, fighters dengan julukan Si Robot, 37 tahun, 173 cm, dengan disiplin bela diri silat, pernah satu kali menang, from Iron Ship Fighting Club Garut, this is Under Muliana. Dewan juri seperti biasa pada malam hari ini, Bung Max Metino didampingi oleh Bung Linson Simanjuntak. Sementara inspektur pertandingan Bung Francino Tirta. Juri satu Mustadi, juri dua David Strum, juri tiga Wiwit dan wasit Daniel. Fighter, selamat bertarung. Fighter, fighter. Kalian sudah tahu peraturannya? Ikuti perintah saya, lindungi diri kalian dan bermain sportif. Tough love. Malik Sud. Dan inilah ranking fight di kelas lightweight. Silakan, Bung Ram dan Bung Francino. Terima kasih, Ovi. Baik, pecinta Sports One, pertarungan kita untuk yang terakhir untuk malam ini. Ana Mulyana lawan Dimas Bimo. Kita lihat Ana Mulyana dengan julukannya berobot. Langsung dan saja. Dimas Bimo, kita lihat di sini nampaknya Dimas Bimo juga mungkin secara kekuatan tidak kalah karena dia terlihat lebih kekar ya. Iya. Oh, langsung terjadi jual beli. Jual beli oleh Ana Mulyana berobot dan Dimas Bimo masih mencoba menghindar, bergerak kanan ke kiri di pojokan. Oh, jab yang baik sekali oleh Dimas. Kita lihat Dimas ini footworknya sangat aktif, tapi kelihatan kekuatannya, tendangan-tendangan yang masuk dari Ana Mulyana itu lebih menggigit ya sepertinya. Iya, kita lihat Dimas Bimo, belum ada low kick yang dikeluarkan dari Dimas Bimo. Dia background Muay Thai, biasanya identik dengan low kicknya. Oh, serangan, oh low kick dari Ana. Ana sudah Mulyono the robot. Sudah tiga yang mendarat. Low kick masih meleset dari Dimas. Sementara Ana. Jab yang baik sekali dari Dimas. Footwork sangat yang sangat dinamis ya, dia cepat keluar. Main dari sebelah luar dengan jabnya itu dan langsung dikejar dengan dikejar. Ana langsung terus mengejar dan masuk ke takedown. Takedown di, kita lihat dan berhasil di takedown. Bagus sekali Dimas Bimo berada di posisi bawah. Kita lihat serangan yang bagus sekali dari Ana. Nampaknya mencoba melakukan serangan, mencoba menangkap kaki dari Ana. Apa yang akan dilakukan oleh Dimas Bimo? Bisa dilakukan sweep ya dari sini, Bung Francino. Bisa dilakukan sweep, namun kita lihat mampukah sweep ini dilakukan. Oh, terlepas dan ke posisi side control. Malah ke side control ya. Malah ke side control. Malah bisa dipas ya. Di sini kita lihat kembali elbow lagi. Hati-hati, diperingatkan oleh wasit. Diperingatkan oleh wasit, baik sekali kinerja dari wasit kita, Daniel Labuno. Sudah masuk ke posisi crucifix ya dia. Posisi crucifix di mana ini sangat berbahaya untuk berbahaya tim. Karena tangannya tidak bisa memblok pukulan-pukulan dan Ana mencoba melakukan dan submission Americana atau Kimura, kita lihat belum berhasil. Belum berhasil. Tadi seperti kembali lutut. Coba lagi. Bagus sekali lutut dari bawah. Hati-hati lutut bisa dari Dimas. Bisa belakang kepala juga lututnya ini. Kita lihat masih dalam posisi crucifix. Posisi yang sangat baik sekali oleh dan Americana. Americana belum berhasil, tangannya belum nyambung. Kita lihat dan ini bisa terbuka untuk ambar. Apakah akan dicoba? Oh, tidak dicoba. Melakukan kuncian paper cutter ini paper jarang cut. Sekali. Malah wow, justru paper luar cutter. Biasa. Luar biasa nampaknya pergerakan dari the robot dan dari paper cutter langsung masuk ke posisi mount. Namun dibalikkan. Namun lepas, bisa dikembalikan oleh Dimas Bimo. Bagus sekali Dimas Bimo membalikan posisi. Oh, triangle choke coba dilakukan oleh Ana. Langsung ke triangle choke. Belum berhasil nampaknya Bung Bram karena belum figure four. Kita lihat dia masih posisi setup-nya sudah satu tangan masuk, satu tangan di sebelah dalam, satu tangan di sebelah luar.
Kita lihat untuk, apakah untuk berhasil ditutup. Ana harus bisa melakukan figure four di mana ankle harus berada di belakang betis. Harus belakang betis, kalau bisa di belakang lutut ya. Betul sekali. Kita lihat mampukah. Nah, dari terlepas. Kita lihat sama-sama berdiri kali ini. Padahal tadi Dimas Bimo sepertinya sudah mencoba mencari itu ya, mencari figure four-nya tadi ya. Iya. Lagi mencoba, terus habis itu justru Dimas Bimo yang meledak keluar. Kita lihat. Kali ini posisi standing. Tadi pada saat awal standing nampaknya diungguli oleh Ana ya. Iya, sangat diungguli oleh Ana. Banyak pukulan-pukulan yang lebih telak masuk dari Ana. Kita lihat di sini. Nampak mulut dari Dimas Bimo sudah terbuka. Ini pertanda juga sebuah kelelahan. Kita lihat Ana masih bagus masuk sekali. Masuk satu lagi, low kick satu lagi. Ditempel clinch. Clinch dibalikan oleh Dimas Bimo. Bisa mendapatkan double underhook sepertinya. Dua-duanya sudah dapat double underhook. Double underhook. Ini posisi yang sangat berbahaya untuk justru dikembalikan oleh Ana Mulyana. Itu jurus padahal sungguh sangat dominan ya tadi. Sudah dapat double underhook. Namun tidak bisa dimanfaatkan. Dilihat oleh Dimas Bimo. Dimas Bimo sudah mendapatkan back-nya ini. Kita lihat dan satu mendapatkan sudah back. Masuk. Namun Ana berdiri dijatuhkan kembali. Nampaknya basic gulat dari Ana ini yang menyelamatkan Ana dari posisi back mount tadi. Posisi basic gulatnya dan juga Dimas Bimo sepertinya masih belum cukup banyak belajar mengenai Brazil Jiu Jitsu. Dan bell sudah berbunyi. Ya. Ronde pertama ini sangat didominasi oleh Ana Mulyana sepertinya, Bu Francino. Ya, dua-duanya saling menyerang, namun nampaknya Ana yang lebih mendominasi. Kita lihat bantingan yang dilakukan oleh Ana di awal ronde tadi. Kita lihat Ana juga banyak melakukan takedown. Juga tadi ada tendangan-tendangan, pukulan-pukulannya dan tendangan-tendangannya juga lebih telak masuknya. Wah, dari sini kita bisa lihat reversal oleh Dimas Bimo, bagus sekali. Walaupun yang kemudian hampir saja masuk triangle ya. Iya. Sudah bisa. Dan kita lihat triangle setup-nya dari Ana Mulyana. Second out. Ya, corner out. Kita lihat. Dan ronde kedua. Masuk ronde kedua. Kita lihat apakah ada sedikit adjustment, sedikit penyesuaian dalam game plan dari masing-masing pemain. Kita lihat gerakan dari Dimas nampak sudah lebih lelah ya. Iya. Masuk sih, straight kanan masuk. Straight kanan dan meleset lagi. Ini brawl saja. Ini brawl Bung Bram. Jadi brawl jual beli. Jual beli. Kita sebut ini slugfest. Slugfest tidak. Dan Dimas Bimo sepertinya dan sudah malah mundur. Diladeni oleh Ana. Clinch. Terjadi jual beli. Tidak, Ana Mulyana tidak menutup jarak, tidak pernah mau membuka jarak. Anda mau ke clinch, ayo ke clinch. Dan dibanting. Bagus sekali bantingan dari Ana. Ana seperti mau masuk dari posisi side control ke posisi mount. Belum, mount and south justru kali ini Bung Bram. Kita lihat apa yang dilakukan. Masih scramble bisa out. Bisa dibalikan. Dibalikan. Luar biasa. Elbow dilakukan oleh Dimas Bimo. Dan scramble terus. Ana Mulyana terus melakukan scramble. Apakah dari sini? Sepertinya tadi mencoba untuk melakukan kuncian, dan tapi tidak berhasil. Cepat sekali transisi dari kedua fighter. Bahaya sekali Bung Bram. Justru dibalikkan oleh. Nampaknya sudah dalam Bung Bram. Sudah lihat, dalam. Mampukah? Sepertinya sudah sangat dalam. Dimas Bimo sudah sangat dalam. Tap out. Dimas Bimo memenangkan pertandingan perdananya dengan submission dengan rear naked choke. Bisa membalikan keadaan. Ana yang melakukan bantingan, namun Ana yang terkena kuncian. Yang terkena.
Bueno pecinta One Pride dimanapun Anda berada. Wasit Daniel memberhentikan pertandingan di ronde kedua. Menit ke 1 lebih 25 detik dengan kemenangan tap out. Menggunakan teknik rear naked choke. Kemenangan dari sudut biru Dimas. Dimas Bimo from White Tiger Indonesia, Bandung, kelahiran Cianjur. Selamat untuk kemenangan pertama Anda di ajang One Pride pada malam hari ini. Boleh kita beri tepuk tangan. Anda mendapatkan lawan yang cukup luar biasa tangguh, si robot Ana Mulyana. Ada komentar tentang lawan Anda tadi? Dia lawan terberat yang pernah saya hadapi selama ini. Dan tapi the best that can win. Baik, Dimas Bimo, Anda bisa lihat di screen di belakang Anda. Tadi beberapa kali Anda sempat melakukan tonjokan, Anda sempat melakukan bantingan, Anda bermain stand up, Anda bermain di ground. Namun ketika tadi Anda bisa berhasil melakukan salah satu teknik ini, ketika di sesi ini apa yang sedang terjadi? Ya, saya berusaha sebaik mungkin dan berusaha untuk bisa menang bagaimanapun juga caranya. Ini sesuatu jalannya. Baik, untuk pertarungan-pertarungan selanjutnya, hal apa lagi yang harus Anda persiapkan? Saya akan mengimprove semuanya, stand up, ground semuanya. Oh ya, saya mau berterima kasih buat tim saya White Tiger, buat teman-teman sparring partner saya di Livre Brother Man, Ozzy BJJ. Terima kasih juga buat pacar saya Marisa yang selalu menemani saya. Dan terima kasih buat sepupu-sepupu dan kakak saya yang 2 hari lalu berulang tahun. Dia datang untuk menonton saya, itu memberikan saya semangat. Terima kasih. Baik, sekali lagi kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Dimas Bimo. Congratulations.